Vaksinasi COVID-19 pada pengiriman pertama dengan sukses dan lancar. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada kini siap melakukan vaksinasi terhadap 700 sasaran baru yang merupakan pelayan publik khususnya para guru dan kependidikan. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Ngada telah melakukan vaksinasi terhadap 5.211 orang. Setelah menjalani masa vaksinasi periode pertama dengan sukses terhadap 5.211 orang yang merupakan tenaga kesehatan dan pelayan publik lainnya, saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada melalui tim vaksinasi COVID-19 siap melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 kepada 700 penerima vaksin baru yang merupakan tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Ngada. Vaksinasi yang diperuntukkan bagi tenaga pendidik sebagai upaya pemerintah dalam melindungi para pendidik agar tidak mudah terpapar COVID-19. Selain memberikan kekebalan tambahan bagi tubuh manusia, pemberian suntikan vaksin COVID-19 juga dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman secara psikologis bagi para pendidik dalam menjalankan tugas, khususnya saat proses belajar mengajar di sekolah. Kadis Kesehatan Kabupaten Ngada, Agustinus Naru, menjelaskan ketersediaan vaksin COVID-19 saat ini berjumlah 70 vial yang akan disuntikan kepada 700 sasaran baru dan pelaksanaan dilakukan dalam waktu dekat ini. Dirinya berharap ketersediaan vaksin untuk masyarakat nanti segera dapat terrealisir secepatnya agar pemulihan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan aman. Terkait dengan sisa stok vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, kita masih ada beberapa stok yang mana dari jumlah yang ada itu ada kurang lebih 11 vial untuk stok yang lama, itu vaksin Sinovac, terus kemudian 50 vial yang baru itu juga Sinovac. Jadi total untuk yang baru dan lama itu untuk Sinovac itu berjumlah 61 vial. Selama program vaksinasi COVID-19 berjalan, tidak ditemukan hambatan apapun atau keluhan yang berarti dari mereka yang telah menerima vaksin COVID-19. Pemerintah terus bekerja keras agar ketersediaan vaksin bagi masyarakat umum, agar Indonesia segera terbebas dari COVID-19. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.